benar bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan, sekali lagi kami sampaikan berupa penangkapan terhadap tersangka NM pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 14.50 WIB yang dilakukan di lobi utama Mall Senayan City di Jakarta Selatan. Kemudian upaya paksa ini langsung dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Serang. Kami ulangi, pelaksanaan kegiatan penangkapan dilaksanakan secara persuasif dengan terlebih dahulu penyidik menunjukkan identitasnya dan menunjukkan surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan untuk kemudian meminta tersangka NM masuk ke dalam mobil, dan sudah sama-sama kita ketahui bahwa tersangka NM sekarang berada di dalam ruangan penyidik.